Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nanya Official. Kesempatan kali ini saya akan mereview showcase berukuran besar dari GEA ya guys, dengan tipe Expo 382B. Showcase ini ada 5 rak dan bentuknya pun atau modalnya pun juga cukup besar. Jadi untuk buat kalian yang punya usaha atau toko, showcase ini cocok banget untuk nyimpen makanan atau minuman yang kalian mau jual ya guys. Nah, ini dengan ukurannya sangat besar ya, pastinya dapat menyimpan makanan jauh lebih banyak dibanding showcase-showcase pada umumnya. Oke, ukurannya 382 liter dengan kaca tempered glass tutupnya ini, dengan model yang sangat modern dengan tutup yang warna abu-abu. Oke, penampakannya sendiri kalau dari depan, like up your die. Nah, ini untuk compressor warantinya sendiri dia 5 tahun. Ada lighted canopy, ada tempered glass, ada LED spotlight, eco friendly R600A dan low energy consumption. Di sini tertera low energy consumption, jadi dia low watt ya guys, wattnya lebih kecil. Jadi aman meskipun dengan ukuran yang sangat besar gini, dia aman untuk listrik 900 guys. Kalau 450 sih nggak saranin, cuma ini kalau di listrik 900 aman. Raknya sendiri ada 5 pasang. Nah, ini kalau mau pindah-pindah ini ada sub-subnya, bisa ditata sedemikian rupa. Nah, di bawahnya sendiri ini ada tempe ya, itu free-nya. Nah, ini untuk speknya sendiri di sini ada tertera daya watt, daya listriknya 220 watt, itu daya maksimal guys. Jadi untuk ukurannya 362 liter, tegangannya bisa sampai 220 volt dan kompresornya pakai R600A. Jadi kompresor kulkas yang cukup higienis, cukup ramah lingkungan sih. Jadi buat mesin juga jauh lebih awet. Itu ada penampakan kipasnya. Ini ada knob buat kita ngatur suhu listrik. Sini maksimalnya bisa sampai 8. Nah, showcase sendiri ini maksimal suhunya di 1 derajat ya guys. Nah, ini penampakan LED lampunya, udah pakai LED guys. Jadi untuk keterangannya pun jauh lebih terang dibanding showcase yang lainnya. Ini LED spotlight tadi tulisannya itu. Nah, ini di bawah sendiri ini ada kunciannya ya guys. Jadi jauh lebih aman untuk kalian tinggal atau tanpa pengawasan buat makanan dan minuman yang di dalam. Nah, ini penampakannya sendiri dari depan, ini bawahnya itu ada kompresor atau mesin ya, sudah tertutup dengan rapet, jadi jauh lebih aman ya guys. Jadi penampakan belakangnya pun jangan khawatir, di sini sangat tertutup dan sangat aman untuk kemasukan hewan atau air. Nah, ini untuk penampakan bawahnya ini. Nah, ini buat kompresor juga sih, tembusnya di kompresor depan atau kipasnya juga nanti. Ini juga jauh lebih aman karena sangat tertutup modelnya. Kulkasnya ini sangat kokoh ya guys, dengan ukuran yang sangat besar, cocok banget buat kalian buka toko yang besar. Saranin sih yang middle high ya, toko yang agak sedengan atau yang agak besar ini cocok banget, karena showcase-nya pun ukurannya sangat besar ini guys. Ini tempenya tadi, ini buat kalian mau nyimpan makanan siap saji ya, atau sayuran, ini bisa ditaruh sini. Ini bisa ditaruh di rak-raknya atau ditaruh di paling bawah, terserah sesuka hati kalian ya guys. Oke, kacanya pun pakai tempered glass nih guys tutupnya, jadi aman dari benturan sih atau goresan, asal tidak terbentur benda tajam ya, pasti retak nanti. Oke ya, bergaransi 5 tahun. Nah, untuk kalian yang butuh kulkas yang enggak terlalu besar, di sini ada juga RSA. Ini RSA atau GEA ini bisa dibilang satu
produsen ya. Jadi modelnya tuh memper-memper agak mirip rasa sama kayak ini. Kalau kalian tahu, ini ada yang warna hitam, tadi kan warna abu-abu tutupnya. Kalau yang ini ukuran 200 guys, jadi agak kecil ya. 200, jepitnya sendiri AKT 200. Ini ada raknya 3 rak di sini. Kalau yang sebelahnya di sini agak besar guys. Di sini ada 4 rak. Ini AKT 220. Ya kurang ini ada speknya ya. AKT 240 sorry. Berkapasitas 222 liter dan wattnya 180 watt. Sedangkan tadi yang besar kapasitas 362 liter, wattnya cuma 200. Sekalian bayangin hebatnya showcase yang besar tadi. Kalau yang gede 200 dengan ukuran 192 liter dengan watt yang sama 180 watt, oke. Dan showcase ini yang kecil-kecil kisaran harga 3 jutaan ya guys. Yang kecil ini 3.200.000 kalau di pasaran. Kalau yang agak sedangan itu 3.4. Nah kalau kalian butuh banget showcase yang besar dan big size, bisa ke Expo 382B ini guys. Ini harganya kisaran 4.5 guys kalau kalian tahu. Oke. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.